Kecelakaan beruntun antara minibus dengan pickup dan motor terjadi di Jalan Raya Sedarum, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, Minggu malam. Kecelakaan bermula saat minibus dari arah Probolinggo, Pasuruan, yang dikemudikan Soeful Amin, 37 tahun, warga Jombang, melaju cukup kencang. Saat hendak mendahului kendaraan di depannya, minibus terlalu ke kanan hingga menabrak pickup dari arah berlawanan. Tak hanya itu, usai menabrak pick-up yang bermuatan sayur, juga menabrak pengendara motor yang berada di belakang pick-up. Minibus pun baru berhenti setelah menabrak pohon dan plankbord sekolahan. Seninya itu nyalip kanan. Dari arah mana? Dari arah timur. Terus? Terus, motor yang itu dari arah barat. Yang pick-up? Iya, yang pick-up. Sama apa, Mas? Sama sepeda? Sama seninya itu. Oh. Seninya dari timur, yang pickup dari barat. Terus yang seninya itu lewat pinggirnya yang pickup itu, yang carry itu. Terus nabrak sepeda, mati orangnya. Apa bisa sama yang pickup? Terus? Terus Avanza ini dari timur. Iya. Kendaraannya dari barat, teman-teman sepeda. Itu der, ini nyampluk sepeda. Menghindari berarti, Pak, ya? Tidak menghindari, langsung oleng. Oh, dukanya gimana? Ngantuk atau gimana, Pak? Nyalip. Nyalip ke jalan. Korban tewas diketahui bernama Satrio Budi Harto. Warga Balikpapan langsung dibawa ke rumah sakit R. Sudarsono, Pasuruan. Sedangkan korban luka, sopir minibus, dirawat di UGD Puskesmas Nguling, mengalami luka di kepala dan tangan. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas di jalur Pantura Pasuruan sedikit tersendat. Kini kecelakaan tersebut ditangani oleh Satuan Unit Laka Lantas Polres Pasuruan Kota. Anas Muslimin dan Abdul Majid, CTV.